Setelah pelantikan 53 orang menteri dan setingkat menteri berfoto bersama di depan Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Ada 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri yang masuk dalam kabinet merah putih. Dalam susunan kabinet ada tambahan jumlah kementerian koordinator. Selain itu, ada pecahan beberapa kementerian yang membuat kabinet merah putih ini dianggap sebagai kabinet gemuk. Meskipun gemuk, hanya ada 5 menteri yang berasal dari kaum perempuan. Kelima menteri itu adalah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mutia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiantini sebagai Menpan RB, Widianti Putri Menteri Pariwisata, dan Arifatul Hoiri sebagai Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak. Angka ini hanya 9% dari total menteri dan pejabat setingkat menteri. Bila ditambah dengan 9 orang wakil menteri, berarti ada 14 perempuan dari 108 anggota kabinet yang membuat keterwakilan perempuan hanya sekitar 13,8% dari keseluruhan anggota kabinet merah putih. Tentunya belum sejalan dengan pernyataan Prabowo tentang pentingnya kesetaraan gender di bidang politik. Selanjutnya ada 22 menteri dalam kabinet merah putih dari kalangan profesional. 9 diantaranya adalah menteri kabinet Indonesia Maju yang bukan berasal dari parpol. Lalu 3 orang datang dari akademisi, 2 orang ormas, 3 pejabat karir, 4 pengusaha, dan 1 aktivis. Hal ini seakan menandakan kabinet ini merupakan perpanjangan kabinet sebelumnya. Kondisi ini juga tergambar dari nama menteri yang berasal dari TNI Polri. Ada beberapa nama yang juga menjabat sebagai menteri pada Kabinet Jokowi. Kabinet sudah terbentuk, yang pasti masyarakat tinggal menanti efektivitas dan efisiensi kabinet ini, termasuk cara Prabowo Gibran menunaikan janji-janji kampanyenya. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.